Bagaimana pendengar di sana, dengar tak suara lagi ni? Kalau tak dengar memang kena tutup malam kuliah kita malam ni. Kena buat esok pula lah kan. Testing 1, 2, 3. Dapat tak dengar tak suara di sana? Testing 1, 2, 3. Okay. Testing clear lah dengar. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dalam FB Live tak keluar suara. Ada yang kata dah dengar, betul dah dengar. Cuba respon sikit dengar. Siapa yang dengar, siapa yang tak dengar ni. Boleh baca mesej seorang-seorang kat sini ni. Ada yang dapat dengar, ada yang tak dengar. Allah Akbar. Okey, dapat dengar. Okey, terima kasih banyak-banyak atas teguran. Rugi kalau tak dengar ni. Okey. Terima kasih kepada yang memberi respon. Jadi, kita mula balik. Kata Luqman Al-Hakim ini kepada anaknya, duduk bersama ulama dan juga mendengar kata-kata hikmah daripada orang yang bijaksana, maka Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati. Maklumlah, hati kita ni ialah manusia kan. Ada masa rasa tak apa nak best, ada rasa berapa, ada rasa masa tak apa nak seronok. Jadi dengar kata-kata ulama, nasihat yang cukup banyak, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar hadis Rasulullah, kemudian pula dapat dengar pula kata-kata daripada orang yang maha bijaksana, yang mempunyai kata-kata yang hikmah, akan menyegarkan hati, menghidupkan hati, hati yang mati. Allah akan menghidupkan hati yang mati apabila mendengar kata-kata daripada ulama dan juga mendengar daripada kata-kata orang-orang yang hakim, yang maha bijaksana ini, daripada kata-kata yang penuh dengan hikmah daripada kata-katanya, hati kita akan dihidupkan kembali dengan di sini disebut fa innallaha yuhyil qalbal mayyit bi nuril hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya-cahaya hikmah. Seperti apa? Kama yuhyil arda al maytata, kama yuhyil arda al maytata biwabil qatar. Seperti mana dihidupkan bumi yang kering kontak itu dengan hujan yang cukup-cukup lebat. Itulah upamanya kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Hati kita ini, hati kita ini perlu disiram, dibajai, ditegur. Kalau tidak ditegur, kalau tidak dibajai, menyebabkan kita punya hati ini mungkin hari yang makin hari makin keras. Badan kita mempunyai keperluan untuk makan. Bila nak makan, nak cergas, perlu pada makanan-makanan yang sehat, bahawa fizikal kita cergas. Begitu juga hati, dalaman kita, spiritual kita, roh kita perlukan makanan juga. Maka malam ni antaranya usaha kita ialah mendengar majlis ilmu, walaupun ianya dilangsungkan secara live FB, tak dapat secara bersemuka. Apabila sebut hati, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nas, dalaman kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala memang mencipta kita ni ada qarin, ada pendamping. Kalau qarin itu masuk asalnya pendamping. Kalau bukalah surah An-Nas, dia ceritakan tentang pendamping ini. Pendamping ni bukanlah maksud dia pendamping macam cerita hantu yang selalu dia keluar dalam TV you, dalam cerita cerita seram daripada drama dan juga filem Melayu. Qarin di sini maksud ialah pendamping yang ada pada kita itu ialah pendamping yang dimana disebut juga sebagai syaitan waswas, al-qannas. Malah pendamping kita juga kalau lebih lanjut lagi mendalami apa, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendamping ini, kita ada pendamping yang baik dan juga pendamping yang tak baik. Jadi dalam konteks yang pendamping tak baik ini, kita diletakkan dalam diri kita memang dicipta ada syaitan fadnas yang sentiasa memberi keraguan ke dalam diri kita. Ada masa juga kita sedang memikir apakah benda yang kita nak buat itu betul ataupun salah. Itu yang disebut dalam Al-Quran, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Diri kita ni Allah Subhanahu wa taala memang set dalamnya, kita diberi ilham untuk bergerak ke arah buruk dan juga bergerak ke arah baik. Jadi kita kena ada cari ketetapan dalam jiwa kita, macam mana nak menghidupkan hati-hati yang mati. So antaranya inilah majlis ilmu. Malah ada juga diceritakan yang lain,
dan memang dah sedia dalam diri kita ni ada syaitan al-khanas yang kita nak relatekan pada kuliah yang lepas, iaitu berkenaan dengan sedekah, berkenaan dengan bantuan, berkenaan dengan pemberian. Terdapat di sana bagaimana diceritakan Nabi Musa AS berdialog dengan syaitan. Antara isi dialog tersebut, kata syaitan, "Wa idza hamatta bis-sadaqah," apabila dalam diri kamu itu ada rasa nak bersedekah, rasa nak bersedekah, "fabadir ilaiha," bila rasa nak bersedekah, "fabadir ilaiha," cepat-cepatlah bersedekah. Syaitan bersanuk, "fa innaka," sekiranya kalau sesungguhnya kamu in lam tubadir ilaiha, sekiranya dalam diri kamu tu ada terasa teringin nak bersedekah, cepat-cepatlah bersedekah. Tapi tiba-tiba ada rasa nak bersedekah tetapi kamu tidak bersegera untuk bersedekah, apa kata syaitan? "Fatah tulaka fi dhalika," maka aku akan membukakan pada kamu, untuk kamu, "fi dhalika," ketika rasa nak bersedekah tiba-tiba tak jadi nak bersedekah. "Fatahtu laka fi dhalik 70 baban min al-faqr," maka aku akan membuka apa? 70, kalau belajar bahasa Arab daripada nombor 1 sampai 7 disebutnya wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun. Sab'atun tu 7, tapi 70 70. Kata syaitan, sekiranya, dia dialog dengan Nabi Musa AS, sekiranya kamu ada rasa nak bersedekah, cepat-cepatlah bersedekah. Sekiranya terasa nak bersedekah tapi tak nak bersedekah, maka syaitan kata, aku akan membuka kepada kamu, untuk kamu, 70 pintu minal fakri, 70 baban minal fakri, 70 pintu daripada pintu-pintu kefakiran. Dia sampai apa kata syaitan? "Abna'uka biha minas sadaqah," dengan pembukaan 70 pintu daripada kefakiran tersebut akan menyebabkan aku menghalang kamu, ataupun abna'aka, ataupun sikap kamu itu menyebabkan kamu dihalang daripada hendak bersedekah sampai bila-bila. Ya, nampak? Dalam diri kita memang dah ada syaitan waswas al-khannas. Contohlah kita angkat semayang, angkat takbir kat semayang, angkat takbir Allahu Akbar. Tu dia. Waktu angkat takbir itu, benda yang tak terfikir tiba-tiba datang. Memang angkat takbir memang Allahu Akbar. Ya, orang teringat isteri Musa kat rumah, "Bang, jangan lupa beli roti Gardenia." Maklumlah roti Gardenia zaman PKP, waktu PKP ni cukup terhangat di pasaran. Waktu tadi tak ingat, tapi bila akan takbir dia nak sampai isyak, Allah Akbar, teringat. Lebih-lebih lagi pula boleh jadi imam pula, Allah lagi boleh jadi terlupa. Itu dalam konteks apa, ketika nak bersolat. Malah ketika ambil air semayang pun ada juga dipanggil syaitan namanya Walhan. Ketika ambil wuduk, apa fungsi syaitan tersebut? Ialah meragukan kita, meragukan kita ambil wuduk berapa kali lah, 3 kali ke 4 kali, macam tu. Lepas step tu, setiap kali kita nak bergerak, nak buat apa kebaikan, semua itu ada gangguan-gangguan yang datang. Dalam aspek sedekah, kata syaitan dialog dengan Nabi Musa AS, bila kamu nak bersedekah, cepat-cepatlah buat. Kalau lambat, aku buka 70 pintu kemiskinan sehingga membawa kepada tak boleh lagi nak kamu nak bersedekah. Bayangkan 70 pintu kemiskinan. Agak-agak ada orang nak lah jadi macam tu. Kalau bila sebut malam hari ni saya nak ajar tentang membuka pintu-pintu rezeki sebanyak 70 pintu rezeki, oh semua orang nak. Tapi dalam masa yang sama kita tengok hari ni, syaitan kata 70 pintu kemiskinan aku akan buka kepada kau apabila kamu juga nak teringin nak bersedekah tapi lambat bersedekah. Tu dia susah dia hidup. Bukankah kita dah beritahu pada kuliah yang minggu lepas, apa dia, "Lau at'amana anfusana," minggu lepas, 4 hari lepas, "Lau
At'ama dan anfusana, kalaulah sebab kita nak makan, sebab kita saja pun, kita saja sedap pun, kita saja sebab lidah kita saja sedap nak makan kat lidah kita saja, kharajat haziz samakah, tak akan keluar ikan yang besar daripada laut tu. Rezeki, bahagian yang rezeki yang kita dapat banyak tu ada sebahagian kepada orang lain. Lebih-lebih lagi kan, dia sebut kat sini sedekah dia juga termasuk juga kepada nafkah kepada isteri, nafkah kepada anak-anak, keluarga juga. Itu yang paling-paling utama. Memang duit banyak keluar, tapi cubalah jangan, orang kata jangan terlalu rasa berat di hati. Ringan-ringankan rasa, ini semua rezeki, insyaAllah kita bantu untuk rezeki anak, rezeki keluarga, juga bantu kepada isteri, insyaAllah Allah akan gantikan lebih baik. Kata kita sebut pada kuliah yang lalu, anfit ma'fi jabika, belanjalah apa yang ada dalam poket kamu, yaktika ma'fi al-baik, akan datang kepada kamu rezeki-rezeki yang tak sangka. Jadi bila tengok balik perbualan Iblis dan Nabi Musa AS dalam surah Ibrahim, ada diceritakan bagaimana Iblis AS ketika itu diceritakan situasinya, iaitu ketika berada di kawasan Mizan pada Mahsyar. Dalam surah surah Ibrahim ayat 22 ini ada diceritakan bagaimana syaitan beri pesan juga kepada kita, mengingatkan kita. Memanglah kita tak sampai lagi ke tempat yang kita nak tuju, iaitu kita selepas kematian esok kita akan berhadapan dengan Mizan. At least cerita yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Ibrahim ini mengingatkan kita perangai syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita dah berapa minit lagi? Oh, nak habislah. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan, lamma qudiyal amr, selepas selesainya urusan timbang mizan kita, timbangan baik kita, timbangan kejahatan kita, setelah selesai semua tu, syaitan kata, innallaha wa'adakum wa'adal haqqa, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji kepada kamu dengan sebenar-benar janji, wa'adal haqqa, wa'adtukum fa'akhlaftukum, aku juga berjanji kepada kamu tetapi aku langgar janji kamu, janji kamu, janji ku kepada kamu. Maknanya kenapa tu ikut aku punya arahan, kenapa tu ikut aku punya ajakan? Memang aku berjanji, tapi aku boleh, apa disebut di sini, fa'akhlaftukum, maka aku tidak menepati janji kamu, aku kepada kamu. Sedangkan janji Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti lah, bila dah sampai waktu mizan, yang mana timbangan jahat ni lebih berat daripada yang baik, dimasukkan di dalam api, api neraka. Janji Allah pasti. Kemudian apabila ditimbang yang baik itu lagi berat, maka janji Allah itu pasti membawa masuk kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hantuk bidengar dia ikut aku apa, dulu dia itu. Kemudian ada syaitan lagi, wa ma kana li alaikum bisultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Sebenarnya aku ni tak ada apa-apa kemampuan pun ke atas kamu, tak boleh nak kuasai kamu. Tapi kamu yang semua wahai manusia, apabila aku ajak buat jahat, ajak bukan-bukan, fastajabtum, kamu yang menjawab ajakan aku. Nampak? Mana kita ni kuat, syaitan tak kuat. Tapi kita kena kuatkan semangat dalaman kita, insyaAllah. Kemudian syaitan kata lagi, boleh ajar kita ni, fala talubuni, bila dah masuk ke dalam api neraka, janji Allah itu pasti, fala talubuni, janganlah condemn aku, korang yang buat sendiri pilih jalan ni. Kata syaitan, walubu anfusaku, dan kondemlah diri kamu sendiri, jangan kondem aku. Kamu yang menjawab aku punya ajakan, kamu yang ikut aku punya ajakan. Dah sampai kat sana, sampai kepada dunia yang tidak ada, dunia dah lepas tu, kehidupan kita abadi, syaitan pun bercakap, ha, tu lah, blame yourself, not blame me. Ha, tu dia kata syaitan, ma'ana bi muslimikum, dan tidaklah aku sebagai penyelamat kamu, wama antum bi musrifi, dan juga kamu bukan menyelamatkan diriku.
dah sampai sana syaitan macam kita pun tak boleh tolong dia, dia pun tak boleh tolong kita. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sesungguhnya aku ni berusaha keras sangat-sangat untuk ajak kamu menjadi seorang yang syirik dan ikut aku. Ketika mana? Ketika kamu semua berada di dunia wahai manusia, supaya apa? Tidak ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Innaz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya az-zalimina, orang-orang yang zalim, lahum bagi mereka adzabun alim. Ada azab yang nyata, azab yang pedih. Nampak? Ini teguran ataupun cerita dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 22, yang mana syaitan tak boleh buat apa-apa pun. Nak menuju kat sini, syaitan dia lemah, tapi kita yang banyak ikut dia. Antaranya, janganlah kita terlalu berkira-kira dengan rezeki, sedekah, terutamanya kepada keluarga kita yang terutama, keluarga kita yang kita bina ini. Lepas tu kalau lebih, tak apalah bagi. Kalau nak bagi lebih pun, alhamdulillah. Tapi bila nak keluarkan duit ini, janganlah rasa macam terbeban dalam diri kerana kata syaitan. Seperti mana kita sebut awal-awal tadi, sekiranya kamu ada terasa nak bersedekah, maka cepat-cepatlah bersedekah. Jika kamu lambat, maka syaitan kata, aku akan buka kepada kamu untuk kamu 70 pintu kemiskinan sehingga kamu tidak mampu lagi untuk bersedekah. Jam pun dah lepas tengah. InsyaAllah pada kuliah akan datang, jika diizinkan Tuhan, kita bertemu lagi. Kita nak tengok juga pada ayat-ayat Al-Quran yang lain, di mana ayat Al-Quran yang lain antaranya adalah surah Mudathir, ada diceritakan perbualan di antara orang yang masuk ke dalam syurga dan juga orang-orang yang berada di dalam neraka. Sampai mereka yang berada dalam syurga itu bertanya, apa yang menyebabkan kamu semua masuk ke dalam api neraka? InsyaAllah kita akan huraikan ayat ini surah Mudathir dari ayat 38 sampai 51 pada kuliah online yang akan datang. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang kepada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi